Halo guys, kembali lagi di channel Widodokrasi. Kali ini kita mendapat pesanan kisi-kisi aluminium oleh Bapak Iza di Anilir Depok. Ini proses-proses yang akan kita lakukan dan pemasangan. Untuk pemesanan klik www.kreasindo.id. Nah, ini proses perakitan di workshop guys, yang dilakukan oleh tim kami guys. Bukti pesanan oleh Bapak Iza. Lanjut proses perakitan. Nah, ini yang sudah dirakit. Ini kisi-kisi aluminium menggunakan merek Dacon yang sangat kuat dengan warna hitam glossy. Hasilnya akan menjadi mengkilap dan sangat memuaskan. Kami adalah spesialis pembuatan dan pemasangan kisi-kisi aluminium, pintu aluminium, kusen aluminium. Nah, ini sudah di lokasi dan siap dipasang di rumah Bapak Iza di Anyelir Depok oleh tim-tim kami yang dikerjakan dengan penuh teliti dan berpengalaman. Nah, ini sudah dipasang di lokasi yang ditentukan. Kisi-kisi aluminium ini untuk anti tampias supaya hujan tidak masuk ke dalam, maka dipasanglah kisi-kisi aluminium ini dengan menggunakan bahan aluminium yang anti karat dan anti korosi dan tidak menguai. Dengan hasil-hasil yang telah kami kerjakan, banyak pelanggan yang sudah puas menggunakan jasa kami. Alhamdulillah. Nah, ini proses pemasangan daun kisi-kisinya karena tidak langsung dirakit di bawah. Ini proses pembautan atau pengemuran menggunakan baut skrup. Ini untuk anti tampias dari sini ya guys, supaya air tidak masuk ke dalam. Nah, ini tampak dari dalam. Dengan hasil yang sedikit lagi mulai mau rapi. Nah, ini sudah tertutup rapi guys. Hasilnya seperti ini guys. Setelah terpasang rapi, baru proses pengeleman finishing. Untuk sisi kanan kiri harus dilem supaya menghasilkan kualitas produk yang bagus. Nah, ini sudah mulai rapi guys. Nah, ini sudah rapi guys. Oke teman-teman, untuk pemesanan langsung saja klik www.kreasindo.id. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.